Generasi baru dari Nissan X-Trail 2023 akan segera meluncur di pasar Eropa. Generasi ini memiliki beberapa perubahan, terutama pada platform dan dapur pacunya. Nissan X-Trail 2023 menggunakan platform yang sama seperti Nissan Rogue. Dilihat dari desainnya, bagian depan disematkan grill berbentuk V dengan aksen piano black, serta list chrome tipis sebagai pemanis. Bagian interiornya, nuansa kabin didominasi dengan warna hitam dan coklat. Untuk sektor hiburan, Nissan X-Trail dibekali layar infotainment berukuran 12,3 inci yang sudah terkoneksi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Pada bagian pengemudi juga terdapat panel cluster berukuran 12,3 inci serta ada head-up display. Mobil ini dibekali 3 pilihan powertrain. Pertama 1,5 liter turbo mild hybrid yang mampu menghasilkan tenaga 161 HP. Kemudian powertrain e-power 1,5 turbo 2WD yang menghasilkan tenaga 201 HP. Serta teknologi hybrid e-power 1,5 turbo 4WD bertenaga 211 HP. Nissan X-Trail dibanderol mulai dari £32.030 Britania atau setara dengan 550 juta rupiah, sampai £827 Britania atau £827 juta rupiah.